gimana sih, Di? Bawa mobil ngeremnya mendadak terus. Itu mereka siapa ya? Ding. Iya, Bos Felix. Kamu keluar sekarang. Apa? Kamu keluar sekarang. Adin disuruh keluar untuk menghadapi mereka. Memangnya kenapa? Ah, Bos Felix. Kamu takut, Ding? Oh, enggak. Adin mah enggak pernah takut sama siapa-siapa. Yang Adin takutin tuh hanya Allah Subhanahu wa taala, Bos Felix. Ya udah, kamu keluar sekarang hadapin mereka. Ding. Hati-hati ya. Insya Allah, Pak Pardi. Wah, kalian habis dari acara partai satu seragam semuanya. Terus kenapa ngehadang mobilnya Bos Ading? Suruh turun bos lo. Kan sudah Ading wakilkan ini. Tapi gua perlu sama bos lo. Iya, Ading paham. Tapi bos kalian mana? Ngeyel lo. Tunggu. Kalian ini mau nyulik bosnya Ading, emang bosnya Ading ada salah apa sih? Eh, dengar. Bos gua mau ketemu sama bos lu, paham gak? Adik paham, tapi ya dengan cara baik-baik dong, gak perlu dengan cara kasar seperti ini. Lu dari tadi ngeyel lu ya. Habisin. Adin biarkan kalian menculik bosnya Adin. Paham? Maaf ya kalau sakit. Deng, sini Deng, sini. Masuk aja masuk. Aduh, Ading harus dipanggil bos tuh. Ading harus ke sana. Assalamualaikum, maaf. Assalamualaikum. Jalan-jalan nih, jalan nih. Pardi, pelan-pelan dong Pak Pardi, ngomongnya Pak Pardi. Pardi, pelan-pelan, ini terlalu ngebut. Aduh, kalau kita pelan-pelan, ada nanti kita dikejar, Ding. Gimana sih kamu? Bos Felix, kenapa? Sakit? Enggak, mungkin kata Pardi bener loh. Mereka tuh pasti ngebututin kita. Ada urusan saya tuh belum selesai. Ada urusan apa sih Bos Felix tuh sama mereka? Soalnya tadi mereka juga ngomong sama Adi, bosnya mau ketemu sama Bos Felix. Mereka bilang begitu ya? Iya. Siapa ya? Kalau si bos ngomong itu nggak mungkin lah. Harganya juga saya nggak cocok kok.
coba deh, bos Felix ingat-ingat selain Hong Kong itu siapa yang menawar lagi bos selain mereka itu. Tapi bos kayaknya udah gak usah khawatir lagi deh bos. Mereka udah ketinggalan jauh, Pak Pardi kan ngebut. Iya,